بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Yang saya hormati bapak-bapak sesepuh di sini ada hadir Pak Pak Adi, Pak Adil Maksono, Pak Ihsan, dan mungkin bapak-bapak yang Pak Fatur ya selaku Ketua Musola dan bapak-bapak ibu semuanya yang dirahmati Allah Insya Allah ya mudah-mudahan kita berharap ya Ramadan ini kita bisa mengisinya dengan penuh apa kebaikan. Salah satu dari kebaikan itu adalah kita saling berwasiat, bertausiah, menasehati, dan pada kesempatan sore kali ini insyaallah ya mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk kita sama-sama mengkaji 40 hadis ya tepatnya adalah 42 Hadis yang dikumpulkan yang dipilih oleh al Imam an Nawawi yang kemudian nama kitabnya adalah al Arbaun an nawawiyah yaitu 40 sebangsa 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi jadi tepatnya adalah 42 Insya Allah nanti kalau saya berhalangan ya terpaksa tidak bisa Membacakan hadis, jadi saya tepatnya membacakan hadis. Nanti, saya akan mencoba mencarikan penggantinya yang meneruskan membaca hadis tersebut, sehingga nanti bisa hatam. 42 hadis dalam bulan Ramadan ini, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kitab Al-Arbaun An-Nawawi. Al ya. Ini adalah karangan dari Imam Nawawi. Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharof An-Nawawi. Mohon maaf suara saya apa jelas terlihat, terdengar ya Bapak Ibu? Suara saya? Jelas, Keras. jelas Ustaz. Jelas, jelas. Alhamdulillah. <tuh>. Beliau wafat tahun 676 Hijriah. Jadi eh, sekitar setengah abad setelah Rasulullah Rasulullah eh, 500 tahun setelah Rasulullah sallallahu diutus. Uh, Imam Nawawi ya uh, ini karangannya sangat banyak sekali. Beliau terkenal sebagai alamah al bil fiqih yaitu uh, yang sangat pakar. Kalau alamah al itu sangat pakar. Jadi uh, kepakarannya mungkin melebihi uh, level profesor. Ya sangat pakar sekali dalam bidang fikih dan hadis. Ya kemudian beliau dilahirkan dan diwafatkan di daerah yang sama yaitu di daerah Nawah ya daerah sekitar uh, di sekitar Suriah ya, di Suriah sehingga kemudian beliau dinisbatkan nama nama beliau itu An-Nawawi. An-Nawawi adalah uh, nisbat dari nama beliau yang uh, daerah uh, Nawa itu di Suriah. Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kalau hijriahnya beliau 631 sampai 676 Hijriah ya, atau masanya adalah 1233 sampai 1277 Masehi. Jadi nyaris usia beliau adalah sekitar 44 tahun, 44 sampai 45 tahun. Tapi karangan beliau ya di paling tidak ada 50 yang ter publikasikan ya. Yang terpublikasikan adalah minimal paling tidak ada 50. Yang ini yang saya sebutkan di sini adalah sebagian saja. Dan publikasi beliau itu 50 kitab itu tebal-tebal ya. Bukan sekedar paper atau apa buku-buku kecil, tapi beliau bukunya adalah tebal-tebal. Nah, salah satu yang tebal adalah misalnya tentang syarah Muslim ya Al-Minhaj fi Syarhi al Muslim itu tebal, itu sekitar 10 jilid. Kemudian uh, syara' al-muhadzab juga tebal. Raudhatul tolibin juga tebal. Minhajul Thalibin juga tebal. Ya, yang salah satu yang kita ambil berkahnya ya uh, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmunya adalah al arbaun al hadisan an nawawiyah jadi al arba'in ya 40 hadis imam nawawi ini adalah salah satu dari karya dari imam imam nawawi bahkan dengan umur 4 usia 40 4 tahun sekitar 45 tahun karya-karya beliau itu kalau ditulis tangan jadi dulu waktu beliau mengarang kitabnya itu dengan tulis tangan tidak pakai alat ya tulis tangan nah itu kalau disalin saja oleh kita oleh apa generasi setelahnya hanya hanya menyalin saja dengan tulisan tangan itu mungkin seusia kita itu dinyatakan tidak selesai menulis hanya menulis saja sedangkan beliau usianya 45 tahun. Ya, karangannya luar biasa. Jadi ini bagian dari keistimewaan ya, bagian dari uh, keutamaan dari Imam Nawawi ya, salah satu dari waliullah. Di waktunya sangat berkah sekali dengan hanya 45 tahun tapi karangannya ya lebih dari 50 dan menjadi ya sitasinya sangat-sangat banyak sekali ya. Baik, eh <tuh> uh, itu sekilas mengenai uh, Imam Nawawi dan kita sampai mukot dimah al arbaun an nawawiyah jadi linknya sudah link materinya ada di apa namanya di link ya materi terjemah itu ya terjemah hadis arba'in nanti saya akan mengelaborasi dengan sumber-sumber atau marocik dari yang lainnya baik saya bacakan mukot dimahnya dulu ya mudah kita mendapatkan keberkahan di Ramadan ini بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al min fadlihi wa karamihi. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Rabbil alamina yaitu zat yang memelihara seluruh alam semesta. Qayyumus samawati wal ardin, zat yang di situ makna harfiahnya adalah mendirikan langit dan bumi. Maksudnya adalah menciptakan dan menjaganya sekaligus menciptakan, merawat dan menjaganya sehingga sampai sekarang langit tidak roboh. yaitu karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau manusia tidak akan mungkin bisa menciptakan ya langit itu ya. Langit adalah bagian dari ciptaan Allah yang ditunjukkan kepada manusia bahwa penciptaannya itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Qayyimus samawati wal ardin yang mendirikan langit dan bumi maksudnya adalah menciptakan dan merawat sekaligus menjaganya itu langit-langit dan bumi-bumi. Jadi di situ menggunakan jamak karena langit itu ada beberapa lapisan. Bumi juga demikian. Mudabbirul khalaiqi ajmain yang menjadi penyebab dari seluruh makhluknya. Jadi juga menciptakan dan menyebab menyebabkan apa saja yang terjadi pada makhluknya. Ba'itsir rusuli yang mengutus utusan-utusannya Sholawatuhu mudah-mudahan Rahmat ta'zim atau sholawat wassalamu'hu dan keselamatan ya, alaihim. Yaitu adalah zat uh, yang mengirim utusan-utusan yang semoga sholawat dan keselamatan Allah alaihim itu semoga tercurah kepada mereka. Artinya adalah kepada utusan-utusannya Allah. Mereka diutus ilal mukallifi, mukallafina pada orang-orang yang mukallaf. Mukallaf artinya adalah yang sudah Uh, ditulis sudah dicatat ya, amal-amalnya itu sudah ada konsekuensi pahala ataupun dosa lihidayatihim untuk membimbing mereka para, utusan Allah adalah diutus untuk membimbing mereka wabayani syara'iddin dan menjelaskan syariat-syariat agama biddala ilil ayah dengan beberapa dalil yang pasti yang meyakinkan wawadhatil barahin dan keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang jelas. Ahmaduhu, aku memuji Allah. Ini adalah mukaddimah uh, dari Imam Nawawi. Jadi ini yang uh, aku berarti ber, aku yang dimaksud aku di sini adalah Imam Nawawi. Ahmaduhu, aku memuji Allah ala jami'i ni'amihi atas segala karunia ni'matnya. Wa as'aluhu dan aku meminta kepada Allah al yaitu meminta tambahan nikmat min fadlihi dari atas uh, kemurahan karunianya wa dan kemuliaannya. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahar. Wa asyhadu dan aku bersaksi, aku maksudnya Imam Nawawi, aku bersaksi bahwa Allah ilaha Sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala alwahidul alwahidul qahar yaitu zat yang maha esa dan maha memaksa Allah bisa dibaca alwahidal qahar juga bisa alwahidul qaharu juga bisa ya ada kalau di ilmu nahwu ada bisa dibaca alwahidal qahara atau alwahidul qaharu al mukarramu bil Quran eh keluar al karimul ghaffar zat yang maha mulia laki maha pengampun wa asyhadu anna sayyidana dan suguh. aku bersaksi bahwasannya sesungguhnya ya Nabi Muhammad an anna sayyidana Muhammad dan sungguhnya Nabi Muhammad Iq abduhu wa rasuluhu itu adalah utusannya dan uh, itu adalah hambanya dan utusannya wa dan kekasihnya khaliluhu dan ya sebangsa itu kekasihnya ya kekasihnya cintanya afdalul makhlukin yaitu adalah sebaik baiknya makhluknya Allah semua makhluk itu paling baik adalah Rasulullah Muhammad saw al mukarramu ya al mukarramu bil Quran yang dimuliakan dengan Al Quran al Azizi Al-Quran Al-Aziz, Al-Mu'jizati yang berupa Mu'jizat, Al-Mustamirati yang berlangsung terus. Ala ta'aku Sinina yaitu berlangsung sampai sampai tahun berakhir, artinya selama-lamanya. Wa al-mustanirah, wa Sunanil mustanirah, dan dengan dimuliakan dengan sunnah-sunnah, al-mustanirah yang bisa menerangi. Lil mustarshidina, ya kepada orang-orang yang mencari petunjuk al maksusu al maksusi yaitu dikhususkan bijawami al kalimi dengan al jawami al kalim jadi al jawami al kalim itu kalau rasulullah bersabda itu sabdanya itu dikatakan jawami al kalim artinya apa jadi kata-kata yang apa singkat ya tapi maknanya banyak yaitu jawami al kalim jadi tidak perlu banyak kata tapi maknanya dalam itu adalah ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Beliau dimuliakan dengan dengan Jawamiul Kalim. Beliau kalau berbicara itu maknanya sangat dalam. Ya tidak banyak bicara. Ya, bicaranya berbobot. Wasama hati din dan kebaikan agamanya. Ya, agama yang baik yang penuh dengan toleransi. Salawatullahi mudah-mudahan rahmat agung dari Allah, wassalamu dan keselamatan dari Allah alaihi itu ya eh, apa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, wa ala sairin nabiin dan kepada semua nabi, ya, al -mursa, wal mursalin dan ke, kepada semua utusan-utusan Allah, wa ali kullin dan semua keluarga 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 keluarganya salihin, dan kepada semua orang-orang yang saleh ini adalah doa dari Imam Nawawi. Amma Bad ya, setelah me menyampaikan Hamdan kepada Allah, segala puji kepada Allah, kemudian sholawat dan salam, kemudian bersyahadat juga ya, maka beliau melanjutkan. Maka sungguh telah sampai riwayat kepada kami An Ali bin Abi Thalib dari Ali bin Abi Thalib. Wa Abdullah bin Mas'ud dan juga sampai riwayat kepada kami dari Abdullah bin Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal dan dari sahabat Mu'ad bin Jabal wa Abi Darda dan dari sahabat Abi Darda wa Ibnu Umar dan sahabat Ibnu Umar wa Ibnu Abbas dan sahabat Ibnu Abbas wa Anas bin Malik dan Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Hurairah ta dan Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum semoga Allah memberikan ridha kepada mereka an -turuqin. ya jadi riwayat itu sampai kepada kami dari yang disebutkan tadi dari Abu Talib, Abdullah bin Mas'ud, Muad bin Jabal, Abu Tarda, bin Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Said Al-Khudri ya, dari banyak jalan. Artinya hadis ini ya eh uh, uh, banyak jalan nanti yang disebutkan oleh uh, Imam Nawawi itu min an min turukin dari banyak jalan. Jadi tidak satu jalur maksudnya hadisnya biriwayatin mutamat munat mutanawiyati dengan beberapa riwayat yang bermacam-macam bahwa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala itu beliau bersabda man ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama ini hadisnya bahwa barang siapa man hafizah, barang siapa yang menghafalkan ya atau kalau belum sampai taraf menghafal adalah mempelajari dan menjaga serta mengamalkannya ala ummati yaitu atas umatku arba'ina hadisan 40 hadis min amri diniha dari urusan agamanya maka ba'athahullahu Allah akan membangkitkannya yang tadi orang yang menghafalkan 40 hadis tadi yaumal qiyamati dibangkitkan di hari kiamat fi zumratil fuqaha'i bersama beserta golongan orang-orang yang fakih ya orang-orang yang paham agama wal ulama'i dan beserta para ulama jadi dinisbatkan beserta para fukoha dan para ulama itu siapa itu mereka yang menghafalkan 40 hadisnya Rasulullah SAW. Jadi hadisnya ribuan ya, beliau itu ribuan ya. Bahkan ada yang jutaan. Imam Abu Hanifa itu hafal hadis sampai satu juta hadis. Itu tidak perlu kita misalnya tidak sampai ke sana ya menghafalkan satu juta hadis itu 40 hadis. Kalau kita jaga, kita pelihara sampai kita wafat, mudah-mudahan ya kita bisa melakukan itu maka nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah beserta para fuqaha dan para ulama yang tentunya mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa riwayatin dalam dalam riwayat yang lain ba'atsahullahu faqihan 'aliman. Allah akan membangkitkannya ya, yaitu dengan kondisi menjadi orang yang faqih yang sangat paham agama, 'aliman dan orang yang alim, artinya 'alim fiddin yaitu sangat paham akan agama. Wa fi riwayat Abi Darda dan dalam riwayat Abi Darda wa lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Wa dan aku Rasulullah maksudnya aku Rasulullah lahu kepada orang yang menghafalkan 40 hadis tadi yaumal qiyamati di hari kiamat syafi'an aku akan menjadi syafaat memberikan syafaat wa syahidan dan aku akan jadi saksi ya bagi dia yang sudah uh, menghafalkan 40 hadis. Jadi 40 hadis. Makanya kita mengkaji 40 hadis arba'in. Ya, hadis-hadis ini adalah pilihan-pilihan dari Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi sudah ya kita sangat paham sekali beliau sangat fakih dan sangat alim. Ya, hafalan hadisnya banyak, karangannya juga banyak. Beliau memilih, memeras ya istilahnya memilih dari hadis-hadis itu 40 yang terpilih. Yang kemudian kalau misalnya kita ikut menghafalkannya itu dalam rangka mengikuti hadisnya Rasulullah S.A.W. Alaihi Wa Wasallam. riwayati ibni Mas'ud dalam dalam riwayat ibnu Mas'ud hadis tadi kilalahu dikatakan kepadanya artinya kepada orang yang menghafalkan 40 hadis tadi uduhul masuklah kamu min ayi ab ini ada alifnya nih min ayi dari arah pintu mana saja min ayi abu abil jannah dari arah pintu mana saja dari surga itu syita yang kamu uh, kehendaki masuklah di pintu surga di mana saja yang kamu kehendaki wa fi riwayat ibnu umar dalam riwayat ibnu umar kutiba fi zumratil ulama'i wa husyira fi zumratis syuhada dia akan dicatat masuk ke dalam golongan uh, para ulama dan dia akan dibangkitkan ya di, di di apa ini namanya dikumpulkan beserta para syuhada. Wattafaqa al-huffaz ya. Sebentar ada telepon dulu. Ini Bapak lagi nelpon Bapak saya. Mohon sebentar ya. Mohon maaf sebentar. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Baik, eh, saya lanjutkan. Wafi riwayati Ibnu Umar tadi. Dan dalam, da dalam hadis riwayat Ibnu Umar, itu yang hadis yang sama maksudnya tadi itu kutiba ulama al jadi bersepakat para penghafal hadis ala annahu bahwa sesungguhnya hadis yang dibaca, yang dibacakan yang disampaikan tadi yang dikutip tadi itu adalah sun dhaifun itu adalah hadis yang do'if. hadis yang do'if itu hadis yang derajatnya tidak sampai sahih dan juga tidak sampai hasan Ya, tidak bisa disandarkan, tidak bisa dijadikan sebagai apa namanya, sebagai dasar hukum, tetapi ya bisa digunakan untuk fable amal. Artinya amal-amal yang tidak apa namanya keutamaan amal itu boleh menggunakan hadis doaif, tapi kalau untuk dasar hukum itu tidak boleh. Ini kan untuk membangkitkan semangat kita agar agar kita bisa meng, mengikut menghafalkan. 40 hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa meskipun banyak turkuhu yaitu jalannya. Turkuhu itu jalannya. Jadi meskipun banyak jalur tetapi hadis itu ya itu para khufat atau para penghafal hadis itu menyatakan bahwa itu adalah hadis yang hadis yang dhaif. Meskipun demikian masih bisa digunakan karena bukan sebagai dasar hukum tetapi sebagai fadwa ilul amal. Baik. Uh, Ya, bisa. bisa di mute, Pak Ustadz. Ini Anisia Putri, Di Pak Ustadz. Ya. Sebentar ini nggak uh, belum nggak bisa ber ini ya. Saya ulang lagi ya. <tuh> Tidak bisa bergerak, ya. Baik, saya lanjutkan tadi sampai di sini ya. Ini ya, memang ada yang saya ketik terjemahnya, ada yang belum diketik terjemahnya karena ini bisa langsung dibacakan karena banyak nama. Wakodusun novel ulama dan sungguh telah me mengarang para ulama mengarang itu artinya me menyusun dalam suatu kitab kalau sekarang bahasanya adalah publikasi gitu ya telah menyusun uh, kitab para ulama para ulama telah menyusun uh, suatu kitab radhiyallahu taala semoga Allah memberikan ridho kepada mereka anhum kepada para ulama itu fi bab di dalam bab ini malayuhso minal musannifat yang tidak terhitung ya tidak terhitung dari karangan-karangan itu jadi tentang tentang pentingnya 40 hadis ini fauwaluman maka orang pertama alim tuhu yang aku ketahui aku maksudnya yang bilang aku adalah imam nawawi son nafafihi yang mengarang hal tersebut itu adalah abdullah ibnu mubarak yaitu abdullah bin al mubarak Summa Muhammad bin Aslam At-Tusi, kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Alim Ar-Rabbani, Al-Hasan bin Sufyan an nasai kemudian Hasan bin Sufyan an nasai Wa Abu Bakar Al-Ajari, dan Abu Bakar Al-Ajari, Wa Abu Bakar bin Ibrahim Al-Asfahani, dan Abu Bakar bin Ibrahim Al-Asfahani, Wa Qutni, dan Imam darukutni, wal hakim dan Imam Hakim, Wa Abu Naim, Wa Abu Abdurrahman As-Salmi, Wa Abu Sa'id Al-Malini, wa Abu 'Usman as Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari wa Abu Bakar Al-Baihaqi wa khala'iqu la yahsuna minal mutaqaddimina wal mutaakhirin artinya adalah banyak para ulama yang eh, apa namanya mengutipnya atau mengarang eh, tentang hal ini wa qad istakhartu dan sungguh aku telah beristikharah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beliau ya Imam Nawawi itu sampai istikhara kepada Allah Subhanahu wa taala fi jam'i hadisan dalam hal pengumpulan 40 hadis iktidaan karena ya karena mengikuti biha ulail a'immah al'alam yaitu mengikuti para pemimpin-pemimpin yang menjadi penjaga panji-panji Islam wa Islam dan menjadi yaitu penjaga Islam wa qad ulama dan sungguh sepakat para ulama ala jawazil amal yaitu bolehnya beramal bil hadis dhaif dengan sandaran hadis dhaif itu para ulama kalau beramal ya fadha'ilil amal itu boleh bersandarkan pada hadis yang dhaif fi amal tetapi dalam hal dasar hukum ya haram tidaknya itu ya halal haramnya itu tidak boleh menggunakan hadis rawif harus hadis sahih atau di bawahnya adalah hadis hasan wa dan beserta ini maka tujuanku itu adalah faile sah fi hadal hadis ya bukanlah sebagai peganganku hadis tersebut jadi bukan itu pegangan hadisnya yang digunakan oleh Imam Nawawi. Bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menjadi peganganku adalah uh, ucapannya Rasulullah sallallahu fil ahadith. Di dalam banyak hadis as-sahihah. Jadi yani beliau bersandarkan pada hadis yang sahih yang beliau akan sebutkan ini. Liya bulugha syahidu minkum al-ghaib. Ya ini ya ucapannya Rasulullah liya bulugha. Ya, supaya menyampaikan syahid, yaitu orang yang hadir, mingkum dari kalian, Al ghaiba kepada orang yang tidak hadir. Jadi, orang yang hadir di majelisnya Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Maka yang hadir hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir." Maka itulah motivasinya Imam Nawawi untuk mengumpulkan kitab-kitab ini wa sallallahu alaihi wasallam dan ucapannya Rasulullah sallallahu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha maka ya Allah memberkahi seorang yang mendengarkan perkataanku maksudnya perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia menerimanya ya artinya sami'na wa ya fa'addaha maka kemudian juga dia melaksanakannya kama sami'aha sebagaimana dia mendengarkannya. Jadi itu adalah hadis yang digunakan oleh Imam Nawawi sebagai motivasi beliau menulis 40 hadis tersebut. Termasuk juga yang hadis tadi itu bukan satu-satunya sandaran. Suma minal ulama'i. Maka kemudian dari golongan para ulama, man ada seseorang Ya ada seorang ulama Jamaal al-Arba'inah yaitu mengumpulkan 40 hadis fi usuluddin dalam perkara pokok-pokok agama, dalam pokok-pokok perkara agama. Ada karangan 40 hadis ya, kitab 40 hadis tapi isinya hanya masalah usuluddin, 40 pokok-pokok eh, agama. Wa ba'duhum. Dan sebagian para ulama ada yang mengarang 40 hadis, mengumpulkan 40 hadis fil furu'i dalam perkara-perkara yang furu', yang bukan usul. dan sebagiannya ulama lagi fil dalam perkara jihad. Ada yang mengumpulkan 40 hadis yang khusus membahas mengenai jihad. Wa dan sebagiannya ulama lagi fil dalam perkara zuhud, dalam perkara tidak tergantung kepada dunia wa dan sebagiannya ulama lagi fil adabi dalam perkara akhlak, perkara adab, hadis-hadis khusus mengenai adab. Wa dan sebagian ulama lagi fil fil di dalam apa namanya? kebutuhan untuk berkhutbah atau menyampaikan kepada seseorang yang lainnya. Wa kulluha maqasatun shalihatun radhiyallahu ta'ala an Ya, semuanya itu kesemuanya itu adalah upaya yang baik yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai atas upaya-upaya yang telah para ulama itu lakukan. Jadi selain Imam Nawawi juga ada ulama-ulama lain yang memulakan 40 hadis, tapi khusus masalah usuluddin, ada yang masalah furuk, ada yang masalah jihad, ada yang masalah zuhud, ada yang masalah akhlak dan juga ada untuk kebutuhan menasehati kaum muslimin. Maka kemudian Imam Nawawi ini menyampaikan qadra'a itu. Ya, sungguh aku memandang Jam'a Arba'inah mengumpulkan 40 hadis itu ahammu min hadza Yang 40 hadis yang dia kumpulkan yang beliau kumpulkan itu lebih penting daripada semuanya tadi. Ya, karena menurut Imam Nawawi ini wahiyah yaitu hadis 40 itu ya yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi itu arba'una hadisan. Itu 40 hadis mustamilah yang mencakup ala jami'i idalik pada keseluruhannya. Jadi 40 hadis Imam Nawawi itu tidak hanya masalah usul, tidak hanya masalah furu', tidak hanya masalah akhlak, tapi adalah mencakup keseluruhannya. Jadi itu 40 hadis yang mencakup keseluruhannya. Wa hadis minha dan setiap dan setiap hadis di antara 40 hadis itu itu adalah qaidatun azimatun, yaitu adalah merupakan kaidah yang penting yang apa namanya yang agung yang penting min kawaididin dari kaidah-kaidah agama qad wasafahu ulama yang sungguh telah mensifatkan para ulama ini. para ulama bi anna madarul islam alaihi sungguhnya sumber-sumber pokok ajaran Islam itu ada di di, di hadis tersebut ya au nisful islam atau kemudian para ulama juga mensifatkan ya hadis-hadis itu adalah separuh dari urusan Islam au sulusahu atau sepertiganya au atau semisalnya Kemudian masih pembukaan ini belum mulai hadis yang pertama. Ini sudah jam 7 masih ada waktu. Summa al-tazimu. Maka kemudian aku berkomitmen. Aku maksudnya Imam Nawawi berkomitmen. Fi hadihil arba'ina. Dalam menyusunan, penyusunan 40 hadis ini. Antakuna sahihatan. Yaitu aku berkomitmen bahwa hadis yang aku kumpulkan ini adalah hadis yang sahih. Wa mu'azzamuha fi sahih hayil bukhari wa muslim. Dan yang apa namanya kitab hadis-hadis yang sahih. Yang paling utama itu adalah kedua sahihnya Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kalau hadisnya direwatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka dinamakan dengan muttafaqun alaih ya. Perawinya adalah muttafaqun alaih. Kedua, syaikhon itu tadah eh, syekh eh, yang dinamakan syaikhon di dalam sini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim itu bersepakat. Kalau udah itu maka kekuatannya sangat-sangat kuat sekali. Jadi asahul kutub adalah eh, kitabul Bukhari setelah Al-Qur'an. Ya setelah Al-Qur'an kitab yang paling sahih itu adalah kitabnya hadisnya Imam Bukhari. Wa adhkuruha mahsu asanid. Ini uh, susunan hadis yang disusun oleh Imam Nawawi ini adalah ya secara secara apa uh, gramatikal bukan gramatikal tapi secara bukan metodologi juga uh, secara apa uh, sistematikanya ya. Sistematikanya beliau sengaja untuk tidak menyertakan sanat-sanatnya. Beda dengan hadis Bukhari, itu lengkap dari sanat dari beliau sampai kepada Rasulullah. Nah ini maksudnya adalah Imam, Imam Nawawi dalam kitab Arba'in itu tidak menyebutkan an-an-an-an-an yang sampai kepada Rasulullah. Tapi beliau hanya menyebutkan dari sahabat, kemudian hadis, kemudian rawinya. Jadi hadis itu minimal ada tiga kalau disebutkan hadis itu minimal ada tiga yang pertama adalah uh, diriwayatkan oleh siapa yaitu dari sahabat siapa kemudian matan hadisnya ya itu ada redaksi hadisnya dan per perawinya itu harus ada nah beliau itu tidak sanatnya itu dia beliau sebutkan semuanya ya lias hula zuha supaya mudah untuk menghafalkannya karena beliau paham bahwa kaum muslimin itu tidak semuanya pandai beragama. Artinya pandai dalam hal bahasa Arab, pandai dalam hal memahami agama ini ya kemudian cukup dengan apa disebutkan dari sahabat siapa, hadisnya apa dan perawinya siapa itu sudah cukup supaya lebih mudah menghafalkannya ya kalau kita buka ima, kita apa hadisnya Bukhari itu kan panjang menghafalkannya udah susah itu dari an 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 itu susah banget itu ya nah, ini adalah maksudnya Imam Nawawi tidak menyertakan sanat sanatnya itu supaya mudah untuk dihafalkannya wa ya umma al intifa'u ubiha yang supaya bisa dimanfaatkan secara umum secara merata ya insyaallah semoga Allah me mengizinkannya. mengizinkannya insyaallah summa utbi'uha maka kemudian aku sertakan ya di hadisnya itu bibabin dengan satu bab fil al al yaitu dalam hal menerangkan rahasia-rahasia di kata-kata uh, di dalam hadis itu masih ada uh, satu satu slide lagi ya wayam bagi dan hendaklah Ribin ya hendaklah bagi setiap orang yang menyenangi fil akhirati kehidupan akhirat. Ini uh, uh, nasihat dari Imam Nawawi. Ayyak ayyuk Yaitu hendaklah dia mengikuti ayyak arifah. Ayyak arifah hendaklah dia itu mengetahui. ya Orang yang suka atau menginginkan kehidupan akhirat. Hendaklah dia mengetahui hadis-hadis. Itu adalah hadis-hadis ini. Maksudnya 40 hadis yang beliau kumpulkan itu. Lima tamalat alaihi minal muhimmat yaitu karena di dalam hadis itu mencakup atas seluruh perkara banyak perkara-perkara penting wah alaihi minat tanbih dan penuh dengan tanbih atau nasihat-nasihat pengingat-pengingat ya ala jamie taati yaitu ya, kepada keseluruhan perkara-perkara ketaatan keseluruhan ketaatan kepada Allah wadalika zahirun liman tadabbaruh dan dahil demikian itu nampak jelas bagi orang yang berusaha atau mau mentadaburinya. Jadi orang yang mau mentadaburinya 40 hadis ini itu akan mendapatkan keterangan-keterangan. Akan mendapatkan nasihat-nasihat uh, ya, tentang ketaatan-ketaatan dan perkara-perkara penting agama. Wa'alallahi itamadi. Dan ini doanya Imam Nawawi. Kepada Allah adalah uh, tujuanku ya kuserahkan segalanya wa ilaihi dan kuserahkan segala urusanku wa istanadi dan kusandarkan segalanya gitu ya wallahu ni'mah dan miliknya lah hanya miliknya lah segala puji dan kenikmatan sama sekali kita ya beliau sendiri juga tidak merasa berhak untuk mendapatkan pujian karena segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala wa wal ismah dan kepadanya lah artinya atas pertolongan Allah lah atas kehendak Allah lah atau at fiqwal ismah yaitu pertolongan dan penjagaan itu adalah mukaddimahnya arbaun an nawawiyah jadi hari ini sepertinya belum sampai ke hadis yang pertama sudah saya siapkan ini materi hadis yang pertama dari saya sebutkan nanti adalah hadisnya ini ya apa dari sahabat, misalnya ini sahabat ini sanatnya ya, ini sanatnya dari sahabat Umar bin Khattab, misalnya ini ini misal gitu ya, ini kemudian matan hadisnya dan ini adalah rawinya. Ini minimal hadis itu demikian, tidak boleh tidak tidak apa namanya belum bisa dikatakan betul-betul hadis kalau hanya matannya saja gitu. Itu menurut ilmu setelah hadis begitu, ya kemudian nanti juga akan disampaikan terjemahnya ini ini saya kutip dari link yang diberikan oleh Pak Fatur kemudian ini saya tambahkan mengenai beberapa bahasa beberapa kata yang perlu penjelasan kemudian sebab-sebab turunnya hadis sebab-sebab hadis itu muncul dan kemudian pembahasan mengenai isi dari hadis tersebut ya itu adalah sistematika dari kajian kitab Arba'in an -Nawiyah. Mohon maaf hari ini baru nyampe pembukaannya, baru nyampe dimah yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Kita kita sangat berharap ya uh, mendapatkan uh, mendapatkan aliran ya aliran dari keberkahan dari Imam Nawawi, keberkahan ilmunya, keberkahan waktunya dan keberkahan kehidupannya. Amin ya robbal alamin. Ya, uh, wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wa'alaikumussalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Terima kasih, Bapak semuanya, Pak Adi. Sama-sama. -oh. Ya. Terima kasih, Bapak-Bapak semuanya. Wa'alaikumussalamu'alaikum. Yang kasih, oh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Maka agak terbuka, Pak. Bapak, ya. ibu, ibu, ibu. <laughs> ya, ya. ya, Pak. Pak Iksan, ya, ya mohon di, eh, mohon izin, Pak. Ya, di, ditutup, Pak Fatur. Ya, ya, ya. terima kasih, ya, Semuanya. Ya. Pak Ustadz yang bisa nutup live aja. Oh, bosan. saya ya. Oh, iya, iya, baik. Terima kasih. <laughs> ya. ya.